Selamat siang traders, kembali bersama saya Sinta Debeturu di program yang akan mengupdate semua berita mengenai saham dan rekomendasinya selama seminggu ke depan hanya di Money Hunter bersama Sukor Premier. Berita terkini mengenai sektor perbankan, transaksi digital banking mencapai 49.733 triliun rupiah. Bank Indonesia terus melanjutkan digitalisasi pada sektor sistem pembayaran, termasuk digital banking. Gubernur BI Perry Warjio menyatakan langkah ini sebagai upaya mendorong pemulihan ekonomi dan mempercepat pembentukan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang eksklusif. Nilai transaksi digital banking meningkat 45,64% year on year mencapai 39,841 triliun rupiah sepanjang 2021. BI memperkirakan transaksi digital banking akan tumbuh 24,83% year on year mencapai 49.733 triliun pada 2022. PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI termasuk salah satu bank yang melipat gandakan transaksi digital banking di sepanjang tahun 2021. Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI, Indra Utoyo mengatakan, nilai dan volume transaksi digital banking BRI bertumbuh hingga 249,5% year on year pada 2021 yang lalu. Sementara itu, Direktur Operation IT dan Digital Banking Bank BTN Andi Nirwoto mengatakan jumlah transaksi channel digital terjadi pertumbuhan sebesar 35% secara year on year pada 2021 apabila dibandingkan dengan 2020 yang lalu. Dan dari sisi volume transaksi digital channel juga terjadi pertumbuhan yang signifikan secara year on year yaitu sebesar 92%. Andi mengatakan transaksi digital didominasi oleh transaksi pada e-wallet, mortgage utilities seperti PLN, pusat telepon, QRIS, dan transaksi retail lainnya. BTN menargetkan transaksi digital banking masih akan tumbuh 49% di sepanjang 2022. Sebelum kita masuk ke analisis dan pembahasan roadmap bersama analis, pagi ini saya akan membacakan closing report per Jumat 21 Januari 2022 yang lalu. IHSG ditutup dengan angka 6.726,373 poin dengan kenaikan sebesar 1,5% dibandingkan dengan penutupan sebelumnya. Top gainers diraih oleh saham Pol dengan penutupan 665 dan kenaikan sebesar 130 poin meningkat 27,43% dari sebelumnya. Top losers diraih oleh saham MGLV dengan harga penutupan 162 dan penurunan sebesar 17 poin atau menurun 9,5% dari sebelumnya. Untuk closing report per Jumat 21 Januari 2022, top transaction value terbesar adalah emiten Arto dengan value transaksi sebesar 1.069.530.000 rupiah. Demikian closing report yang saya sampaikan per tanggal 21 Januari 2022 yang lalu. Berikutnya kita akan membahas mengenai berita korporasi hari ini setelah jeda iklan berikut. Berita korporasi, Indi mengalokasikan belanja modal tahun ini sebesar 193 juta US dollar atau naik dari modal tahun lalu yang mencapai 124,8 juta US dollar. ECI menargetkan dapat menambah 5-10 gerai di tahun ini. TLKM menganggarkan belanja modal sekitar 25% dari total pendapatan perseroan tahun 2022. JSMR mengalokasikan belanja modal tahun ini sebesar 9 triliun rupiah untuk mendukung sejumlah rencana bisnis perseroan. BRNA akan melanjutkan program kerja yang tertunda di tahun lalu dengan menggunakan belanja modal yang telah dianggarkan pada tahun 2021.
Pewon menargetkan marketing sales tahun ini tumbuh 28,6% year on year menjadi 1,8 triliun rupiah. Tebik mengalokasikan belanja modal tahun ini sebesar 3 triliun rupiah atau lebih tinggi dari alokasi belanja modal tahun lalu yang sebesar 2 triliun rupiah. Aldo menyiapkan belanja modal 2022 sebesar 385 miliar rupiah. BBNI siap mengakuisisi sekitar 1,2 miliar rupiah atau 63,9% saham Bank Mayora. GEMS kembali mendapat izin ekspor komoditas batu bara setelah memenuhi aturan penjualan batu bara untuk kepentingan dalam negeri atau domestic market obligation. Selain informasi mengenai market saham serta closing report dan berita korporasi terupdate, sekarang saya sudah bersama salah satu analis dari Astronaci International yang akan memberikan analisis dan roadmap IHSG selama seminggu ke depan. Halo Revo. Halo Kak. Apa kabar? Selamat. Baik. Baru pertama kali ya kita jumpa di Money Hunter ya? Yes, betul sekali. Oke. Dari bank digital itu sekarang sudah mulai naik ya value-nya. Ini juga memancing animo masyarakat dan berimplikasi terhadap emiten-emiten perbankan di minggu ini? Ya, seperti yang tadi sudah disebutkan juga oleh Kak Sinta, bahwa memang kemungkinan atau diprediksi transaction value-nya itu digital banking sampai 49.733 triliun rupiah. Sehingga hal ini juga berimplikasi kepada transaction value digital banking di Indonesia, khususnya untuk saham-saham digital banking yang fokusnya. Dan akhirnya juga akan berimplikasi kepada net profit yang mungkin akan tercipta oleh bank-bank digital ini. Khususnya juga kita lihat, sekarang kan semua sudah pakai handphone, semua juga sudah bertransaksi lewat e-commerce dan sebagainya. Jadi digital banking akan semakin populer nih, khususnya di tahun ini seperti itu. Tapi untuk bank-bank konvensional sendiri kan memang sudah sebagian besar memang beralih ke digital banking ya. Yes. Memang gimana sih untuk bisa mengejar ketertinggalan ini bank konvensional ke bank digital banking yang memang dari awal dari digital? Sudah digital. Gitu? Oke. Jadi pada saatnya semua bank itu memang harus mengarah kepada digital banking ya. Baik itu yang sudah big four ya, seperti kita ketahui kayak BCA dan sebagainya. Itu bank-bank konvensional yang memang mereka pun akan shifting ke arah digital banking karena mereka kan harus berkompetisi gitu ya. Jadi semua dari segi manajemennya, dari segi policy atau kebijakan, mereka akan, bagaimana ceritanya, mereka akan terus berkompetisi dan ya menjadi bank-bank top juga di sektor baik itu yang konvensional ataupun yang berhubungan dengan digital banking gitu. Karena bagaimanapun kan walaupun ini bank digital sudah ada banyak, tapi kan memang kapitalisasinya tidak sebesar, belum sebesar yang lainnya ya, betul. Walaupun yang memang minggu lalu top transaction value memang digital banking ya, yes, itu mengalahkan BBCA luar biasa ya. Yes, betul. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke IHSG hari ini. Bisa langsung dibuka chartnya. Oke, kita mungkin langsung aja lihat komposit saat ini. Kita lihat memang komposit ini secara fase, jadi kita tahu bahwa tren itu kan ada bullish, bearish, dan sideways. Saat ini kita memang lihat dia lagi dalam kondisi sideways di sekitar 6.480-an sampai 6.753, itu range sideways dia. Itu pergerakannya dari Oktober sampai Januari akhir ini, berarti mungkin sudah sekitar 3 bulan ya, itu pergerakannya masih sideways aja. Tapi kalau kita lihat secara kita scale out, kita lihat dari lebih luas, itu bergeraknya masih di atas MA90 ya, yang garis biru ini, sehingga memang dia masih dalam bullish trend cukup kuat, tapi memang beberapa bulan terakhir ini memang lagi sideways. Kemudian untuk seminggu ke depan, bagaimana sih saat ini dia sedang membentuk, kalau kita lihat di sini ada pola symmetrical triangle sebetulnya ya, ada forming symmetrical triangle, meskipun di sini kita lihat di candle tanggal 18 Januari 2022 itu ada false break sedikit. Dan saat ini juga dia membentuk inside bar ya, memang sekarang ya ISG lagi agak merah ya,
0,9 atau 1%. Dan tapi untuk kita lihat, karena kita lihat tadi secara scale out, kita lihat dia potensinya masih bullish, sehingga memang kalau kita mau lihat ekspektasi target ke atasnya itu bisa sampai di 6.829. Ini target yang pertama gitu ya. Begitu. Itu yang pertama akan ditembus ya? Ya, resisten pertamanya. Oke, okay. Baik. Nanti kita akan cek beberapa saham banking, tapi sebelumnya bagi semua penonton, pemirsa yang memiliki pertanyaan mengenai saham, market, atau review untuk minggu ini bisa langsung bertanya ke WhatsApp di 08 11 64 64 88, atau bisa melalui kolom live chat. Oke, sebelum kita jawab pertanyaan dari para netizen, kita akan cek dulu nih beberapa saham banking seperti Arto. Oke, kita lihat Arto. Tadi juga memang secara transaction juga besar sekali ya kemarin. Kita lihat Arto sekarang kondisinya lagi bullish trend sekali, cukup kuat. Mungkin sini saya delete beberapa dulu. Ini masih dalam bullish trend sekali, berada di atas EMA21, EMA34, dan EMA90, juga reject beberapa kali ya. Di sini kita juga bisa lihat beberapa kali dia reject seperti di kondisi seperti ini. Kemudian juga di sini ya, sekitar tanggal 18 Januari dia reject juga, dan dia juga sekarang berada di area resistance. Apa sudah menembus resistennya ya sepertinya? Enggak, sedikit. Atau sedang reject? Sedang menembus sedikit. Tapi kita nggak perlu khawatir, ini memang ada potensi untuk turun sedikit, tapi kita tetap tidak perlu begitu khawatir karena dia memang kondisinya sudah, ini juga ada inverted head and shoulders ya, kita lihat sudah tembus neckline-nya dan juga masih bullish trend, masih kuat sekali. Jadi kalau kita mau targetnya itu masih cukup besar ya untuk Arto. Di sini kita pakai Fibonacci saja, itu bisa sampai 20.700 untuk 1.618 harmonic resistance-nya, begitu. Di 20.725. Oke. 20.700 ya? Iya. Oke, untuk selanjutnya kita cek untuk saham BBHI. BBHI, oke. Atau Alobank Indonesia ya? Oke, ini juga kita lihat memang lagi bullish trend juga, jadi mirip kayak Arto. Cuma kalau ini dia memang masih dekat-dekat banget nih dengan area dynamic-nya ya. Dan untuk kita lihat dari, karena secara projection dia masih bullish trend sekali, juga di sini sudah membentuk swing low ya di sini ya. Sudah membentuk swing low, sudah reject di area dynamic support, dan potensinya untuk area yang pertama itu 8.100, karena di situ ada classic resistance yang terbentuk tanggal 11 Januari 2022. Begitu sih kalau untuk BBHI. Target pertamanya di 8.100. 8.100. Supportnya di mana? Oke, kalau untuk support yang perlu diperhatikan untuk BBHI, itu kita ambil aja yang terdekat dulu ya, itu di 5.250. Begitu. Oke. Ini lumayan panjang juga ya, dari 5.250 ke 8.100. Betul. Oke, kalau gitu. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan atau update saham dan roadmap atau review saham yang Anda miliki, boleh langsung ikut tanya jawab dengan hubungi kami di 08 11 64 64 via WhatsApp, atau langsung ketik pertanyaan di kolom live chat. Kita akan kembali setelah jeda iklan berikut. Terima kasih masih bersama kami di Money Hunter. Money Hunter merupakan sebuah berita update mengenai pasar modal Indonesia yang diadakan oleh Astronaci International dan Sukor Premier. Astronaci bekerja sama dengan Sukor Sekuritas Premier untuk memberikan one-stop financial solution bagi tradepreneur. Kami rekomendasikan Sukor Premier sebagai platform trading yang bisa mendukung performa trading Anda menjadi yang terbaik. Silakan hubungi kami di WhatsApp di 08 11 64 64 88 untuk info lebih lengkap mengenai Sukor Premier. Baik, kita masuk ke segmen tanya jawab ya. Silakan kirimkan pertanyaan kamu di kolom live chat atau WhatsApp di 08 11 64 64 88. Kita langsung cek kolom live chat ya, Revo. Oke. Okay. Ini ada yang tanya nih, BBYB gimana, layak nggak untuk di hold? Oke, okay, kita lihat BBYB. BBYB ya. BBYB atau Bank Neo Commerce TBK. Kita lihat sekarang memang ada koreksi, tapi kita nggak perlu terkhawatir untuk BBYB. Kenapa? Di sini ada resistance become support ya. Jadi di tanggal 9 Agustus, kemudian tanggal 24 Agustus, di sini ada resistance become support yang kita bisa jadikan acuan
ketika dia sekarang juga memang di EMA 90 tapi memang belum ada rejection atau swing low gitu ya. Jadi kita perlu perhatikan di angka 1800 di situ cukup kuat ya. Nah, kita perlu perhatikan angka 1800 ini apakah ada rejection atau swing low. Jika ada maka potensinya masih mengarah ke atas ya untuk BBYB ini. Begitu. Untuk target pertama kita bisa langsung ambil aja dari sini. Classic resistance aja kita bisa ambil di 2900. Gitu. Supportnya di 1800, resistennya di 2900. Jadi kita masih harus nunggu dulu di untuk konfirmasi supportnya. Kita sebaiknya memang menunggu area-area rejection di support-support kuat, khususnya di 1800 ini kan dia support kuat, jadi kita perlu perhatikan apakah ada rejection atau tidak. Karena ketika terjadi swing low atau rejection, potensi kita untuk beli di sana itu cukup besar gitu. Oke, baik. Kemudian, ini ada pertanyaan dari Wisnu. Saham agro gimana nih? Oke, kita lihat agro, Bank Raya Indonesia TBK. Nah ini kondisinya lagi bearish cukup kuat ya, tekanan bearishnya cukup kuat. Kenapa kita bisa bilang bearish? Karena yang pertama, dia juga EMA 21, 34, dan 90 juga sudah mengarah ke bawah ya, tiga-tiganya. Dan candle-nya pun sudah berada di bawah dari ketiga exponential moving average ini. Kemudian untuk saat ini kita belum berani untuk masuk ke agro karena memang dia bearish kuat. Kita sebaiknya memang mencari saham-saham yang memang lagi bullish trend begitu ya. Untuk yang pertama kita perlu perhatikan di area 1170 begitu untuk area support terdekatnya karena itu juga menjadi swing high juga atau resistance ya di yang tanggal 14-11 Juni itu menjadi resistance di situ. Jadi kita bisa perhatikan itu sebagai klasik support juga di angka 1170 begitu. Oke. Resistensnya kira-kira? Untuk resistance yang pertama kita bisa pakai klasik di tanggal di sini yang terbentuk tanggal 13 Januari di angka 1600. 1600. Oke, Pak Wisnu, itu resisten di 1600 dan support di 1170. Kemudian ini ada dari Ibu Trisnawati Tanu, tolong outlook BBRI dan RIS. Oke, BBRI ini bank big caps ya. Sekarang kondisinya masih di situ-situ aja gitu ya, masih kita bisa bilang ini sideways gitu ya. Range pergerakannya dari 4050 sampai 4240, jadi masih ranging di situ aja untuk BRI. Kita perlu perhatikan ketika dia break di area 4240, maka potensi untuk mengejar kenaikannya, ini ketika dia break, yang pertama kita perlu perhatikan di area classic resistance, kita bisa ambil di sini, di area 4460, ketika dia break di 4240 itu. Begitu untuk BBRI. Kemudian untuk BRIS, Bank Syariah Indonesia ini juga mirip-mirip kayak agro ya. Kalau kita lihat dia bearish trend, kemudian candle-nya berada di bawah EMA 21, 34, dan 90. Memang sekarang juga sudah membentuk swing low, valid gitu ya. Dan juga stokastik juga sudah mengarah ke atas. Kemudian kita bisa tarik untuk Fibonacci-nya. Kita mengambil daerah 0618 ya. Itu di 1715 untuk dia target pertamanya gitu kalau mengalami kenaikan. Tapi kita tetap perlu berhati-hati untuk saham-saham yang memang sudah bearish trend karena kita jadinya counter the trend gitu. Kita melawan arus gitu. Ya. Oke. Baik, kemudian ini dari Pak Jim. Saham BPID gimana? PBID, Panca Budi Idaman TBK. PBID. Oke, ini dia masih bergerak sideways ya. Untuk pergerakannya kita bisa ngambil saja di dia ranging di area 1570 sampai 1635 untuk PBID. Dia masih bergerak di situ-situ aja. Dan juga kita lihat juga dia pergerakannya belum ada yang impulsif sekali gitu ya untuk kita lihat untuk apa kita potensi untuk buy dan TP di atas itu belum ada pergerakan seperti itu. Jadi masih ranging aja. Oke. Kemudian ini dari Pak Asta, bisa tolong bantu review Astra Coach? Oke, Astra ya. ASI. Oke, untuk ASI sekarang juga masih bergerak. Kita belum bisa bilang ini bearish trend banget gitu ya. Kenapa? Karena memang masih agak-agak crossing gitu ya ketiga EMA-nya atau exponential moving average-nya masih bergerak saling crossing, saling berhimpitan. Jadi belum jelas kayak agro tadi itu kan jelas ya bearish trend-nya. Nah, untuk ini kita bisa perhatikan dia memang sekarang tweezer bottom ya, 20 Januari, 21 Januari itu tweezer bottom. Kita perlu perhatikan di area 5500 atau mungkin kita taruh beberapa tick di bawahnya, 5450 gitu, apakah dia tembus atau enggak gitu. Tapi untuk saat ini, kalau kita lihat secara tren besarnya itu masih
masih kita bisa bilang cukup bullish gitu ya, cukup bullish. Memang koreksinya agak cukup dalam, tapi kita tetap perlu perhatikan angka-angka kayak 5450 itu kita taruh sekitar 2 tick di bawah low yang 20 Januari dan 21 Januari. Apakah itu tembus atau enggak? Karena itu juga kan ada resistance juga di daerah sini ya, tanggal bulan September ini pertengahan itu bisa kita perhatikan sebagai supportnya, jadi 5450. Untuk resistance terdekatnya itu kita bisa ambil aja classic resistance yang terbentuk tanggal 14 Januari di angka 5800. Oke. Berarti ya sih ini kita sedang rap-rap cemas tunggu konfirmasi ya? Tunggu konfirmasi ya. Gitu ya. Karena itu pasti support ya? Iya, betul. Oke. Kemudian ini ada juga pertanyaan dari Laisa Rich, BGTG dan BVIC. BGTG. Bang Ganesha TBK, ini dia sudah valid swing high, stokastik juga sudah mengarah ke bawah untuk potensi penurunan. Kalau kita melihat kondisi kayak gini, kita melihatnya ini ada potensi penurunan ya ke angka 200 gitu. Untuk resistance-nya kita ambil di area 266. Begitu untuk BGTG. Oke. Baik, kemudian di BVIC. BVIC. Bank Victoria Internasional. Oke. Ini juga agak-agak mirip BGTG ya, kita lihat dia juga sudah valid swing high. Valid swing high itu artinya low dari candle tanggal 19 ini ditembus hari ini ya, ditembusnya begitu. Kemudian kita bisa ambil saja Fibonacci, di sini potensi penurunannya sampai ke yang pertama 155 ya. Mm-hmm. 155 itu kita pakai 1272 dan resistance-nya itu di area kita ambil swing high-nya aja, itu di area 186. 186 untuk resistance dan 155 untuk support. Yes. Oke. Kemudian dari Fiona Riz. Sektor apa yang calon multi-bigger tahun 2022? Oke, mungkin maksudnya multi-bigger ya. Jadi multi-bigger berarti memang kita bisa profitnya ratusan persen lah gitu ya, berkali-kali lipat. Kalau untuk sektor apa, sebetulnya kita lihat kayak khusus yang hari ini, itu digital banking itu masih ada potensi ya untuk sampai kita cuan puluhan atau bahkan ratusan persen. Karena digital banking sekarang memang lagi hype juga, kita lihat dari di Indonesia segala kebijakannya, kemudian nanti berhubungan dengan teknologi juga, nanti kan digital banking berhubungan dengan internet, berhubungan dengan 5G dan sebagainya, jadi semuanya itu kan mendukung gitu ya, mendukung ke arah situ. Jadi masih ada potensi untuk yang berhubungan dengan digital untuk kita dapat raih profit multi-bagger begitu. Oke, baik. Kemudian ini ada pertanyaan juga dari Ibu Koni, saham ANTM gimana Coach? Oke, Antam. Oke, Antam, Aneka Tambang. Sekarang dia sebetulnya juga sudah break area, dia sideways cukup lama ya, Antam sekitar setahun. Dia break di area 2070 dan sekarang kondisinya juga cukup mengkhawatirkan ya gitu ya. Memang sudah valid swing low juga sebelumnya di tanggal 19 Januari, cuma ini ada potensi dia membentuk valid swing high. Tapi kalau kita mau ngambil resistance terdekatnya itu tetap kita ambil 2070 aja. Kemudian untuk supportnya, itu kita ambil classic support di 1705. Begitu untuk Antam. Oke, okay. Jadi resistance di 2070 dan support di 1705 ya? Yes. Oke, okay. Baik pemirsa, terima kasih telah memberikan kami pertanyaan. Kami akan kembali sesaat lagi setelah jeda iklan berikut. Oke, kembali lagi bersama Money Hunter. Baik, kita akan kembali membacakan pertanyaan dari para pemirsa di rumah. Ini dari Pak Asga. Pak Aska, tower gimana? Oke, kita lihat tower. Sarana Menara Nusantara. Ini kondisinya memang sudah valid swing low juga. Memang dia sudah bearish ya, kita lihat. Sudah lower peak, lower trough dan sebagainya. Jadi itu codingan untuk bearish. Dan saat ini memang juga sudah valid swing low. Begitu, tapi kita lihat memang dia masih ada potensi penurunan ke area 1025 karena dia juga memang
apa ya, valid swing low, tapi dia malah merah gitu, hari-hari ininya merah gitu. Jadi kita perlu perhatikan di area 1025, kalau itu ditembus, potensi untuk menurunnya masih lebih jauh lagi. Kemudian untuk resistance di berapa, kita bisa pakai area classic resistance di 1170. Oke. Begitu. Baik, 1170 untuk resistance dan 1025 ya? Ya, 1025. Kemudian cepin. Oke, cepin, poultry ya. Current fog pan, kita lihat dia memang sudah break dari area base-nya. Di sini ada area break, ada area base yang sebelumnya juga memang kita lihat juga sudah break area classic resistance di sini ya, yang terbentuk tanggal Desember awal gitu ya, tanggal 2 Desember. Kemudian dia break dan membentuk base dan dia break lagi. Nah, untuk resistance berikutnya kita ambil aja di classic resistance itu di area 6750 untuk cepin, dan area supportnya kita ambil di low dari base tersebut aja di area sekitar 6050 untuk cepin. Jadi masih ada potensi penguatan. Oke, baik. Kita lanjut ya. Ini dari Pak Paulsinus Yoko, Wika. Oke, Wika Wijaya Karya. Ini kalau kita lihat memang saham-saham konstruksi sedang bearish ya, bearish cukup jelas gitu ya. Kita lihat untuk sekarang memang sudah membentuk valid swing low, untuk kita ambil resistance terdekatnya itu di sekitar 1090, jadi 40 poin kira-kira dari harga sekarang, dan supportnya di angka kita ambil swing low-nya aja di 990. Begitu untuk Wika. 1040 dan 990 ya. 1090 resistance. Oke, 1090. Dan 990 untuk dan support. 990. Baik. Oke, satu lagi nih pertanyaan terakhir. DGNS. DGNS ya. Nih ya, DGNS juga kita lihat juga sudah break dari area support, dan ini juga mungkin mirip-mirip Antam gitu ya. Gerakannya mirip-mirip Antam. Candlenya sudah berada di bawah dari EMA 21, 34 dan 90. Jadi pergerakannya masih bearish sekali. Untuk target penurunannya kita bisa pakai Fibonacci gitu ya, 1618 di area 635 untuk supportnya. Untuk resistensinya kita pakai area yang klasik support yang sudah ditembus itu di area 725. Jadi supportnya 635 dan resistance di 725, itu untuk DGNS. 645 dan 725 ya? 635. Oh, sorry. Ya. 635 dengan 725. 725, yes. Oke, ini kita sudah membacakan banyak sekali rekomendasi saham. Pertanyaan pemirsa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup wah, banyak ya? Hampir 15 ya? Hampir okay, 15 ya. Emiten. Oke, sebelum kita closing, saya mau tanya, ini value dari digital banking kan naik. Apakah, kembali lagi pertanyaan tadi, implikasinya gimana terhadap saham-saham banking di minggu ini sih terutama? Oke, untuk saham-saham banking kita lihat memang kita berhubungan, kita pakainya top-down analysis. Jadi kalau misalkan secara makronya itu banyak analisis dan banyak analis-analis yang memprediksi secara konsensus bahwa transaction value-nya naik gitu. Artinya kita bisa lihat kalau kita ke sektor di Indonesia, khususnya saham-saham yang banking di Indonesia, baik itu yang konvensional maupun digital, otomatis juga akan berimplikasi dengan net profitnya akan bertambah. Didukung lagi dengan apa? Dengan kebijakan-kebijakan kayak 5G tadi. 5G tadi nanti berhubungan dengan telkom, berhubungan dengan saham-saham teknologi lainnya. Yeah. Nah, itu kan saling mendukung, saling berkolaborasi, saling saling support gitu ya. Saling mendukung, saling support, yang akhirnya meningkatkan net profit nanti saham-saham yang, atau emiten-emiten yang berhubungan dengan digital banking. Begitu. Oke. Okay. Thank you, Revo. Berarti digital banking, selain banking juga kita harus lihat saham-saham telekomunikasi juga ya, yes, hubungan ini. Betul. Baik, terima kasih Revo untuk hari ini. Sekian untuk Money Hunter bersama Sukor hari ini. Jangan lupa cek rekomendasi saham kita selama seminggu ke depan. Disclaimer on, semua keputusan trading yang diambil dari rekomendasi ini menjadi tanggung jawab dari masing-masing traders. Yang pertama ada BBCA pada area buy 7850 sampai 8000, take profit di 8500 dan stop loss di 7550. Kemudian ada MDKA area buy di 3940 sampai 3970, take profit di 4240 dan stop loss di 3680. Lalu ada TLKM area buy di 4310 sampai 4340, take profit di 4670 dan stop loss di 4010. Jika ada pertanyaan dan lainnya mengenai saham ataupun Sukor Premier, bisa hubungi kami di nomor WhatsApp 0811 64 64 88. Sampai jumpa di Money Hunter bersama Sukor Premier.
berikutnya. Saya Sinta Debeturu undur diri. Siapkan masa depanmu sekarang bersama dengan Spot New Generation. Spot atau Sukor Personal Online Trading merupakan aplikasi online trading yang disediakan oleh Sukor Sekuritas untuk kemudahan Anda berinvestasi secara langsung di pasar modal dengan mudah. Melalui aplikasi Spot ini, kami akan menyajikan pergerakan pasar saham sesuai yang dibutuhkan secara real time. Spot pertama kali diluncurkan pada tanggal 10 Oktober 2012. Telah digunakan dan dipercaya oleh ribuan masyarakat di Indonesia. Hingga saat ini, Sukor Sekuritas terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada Anda untuk merasakan manfaat berinvestasi di pasar modal secara maksimal. Sebagai bentuk komitmen kami, pada tahun 2018 ini, Sukor Sekuritas meluncurkan Spot New Generation. Dengan mengusung tagline Trading Everywhere, aplikasi ini diharapkan memberikan kemudahan bagi Anda untuk bertransaksi kapan saja dan di mana saja. Seluruh data informasi dan grafik pada aplikasi ini akan diupdate